Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Jina TV. Pada kesempatan video kali ini saya berada di sebuah peternakan sapi atau kandang sapi. Ini milik Bapak Haji Suprianto. Ini tepatnya di daerah Mulung, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti ini kandangnya. Ini bocoran ada kisaran ada 23 ekor atau lebih. Ini mayoritas sapi-sapi bakalan, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu menunggu video-video terbaru bareng Jina TV, teman-teman. Oke, yang sudah subscribe, buat teman-teman semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ini berada di sebuah peternakan kandang sapi Bapak Suprianto ini. Ini kebetulan ada Mas Musnya. Halo Mas, selamat siang. Ini kandangnya ini kapasitas berapa ekor tuh Mas? Ini 28, tapi baru ngisi 26. 28 baru ngisi 26 ya. Ini mayoritas katanya sapi-sapi bakalan semuanya ya Mas? Iya, bakalan Mas. Bakalan semua bisa masuk Mas? Bisa. Ayo kita coba masuk teman-teman. Coba terangkan Mas ya. Nah, kita coba untuk masuk di sini, dan kebetulan ini ya, ini kebetulan sapi-sapinya baru dicobor dan dimandikan ini. Ini ada salah satu anak kandang, ada 2 ekor. Sapi-sapinya baru dikasih comboran atau baru dibersihkan, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Kebetulan ini Mas Musnya itu adalah kepala kandangnya. Hei Mas, ini untuk resep-resep sapi yang ada di sini itu biasanya pakai penghijauannya seperti apa Mas ya? Odot Mas. Cuket odot ya. Tebon. Tebon. Sama rumput-rumput ini ya. Digiling ya. Ini kebetulan kan baru dicombor itu Mas ya. Untuk resep comborannya ya, biasanya pakai apa tuh Mas di sini tuh? Ini pakai katel, ampat tahu, ampat tewa, konsentrat. Konsentrat ya, tetes ya, cuma itu ya. Tidak ada campuran lagi ya. Satu hari 2 kali. Satu hari 2 kali ya. Satu hari 2 kali ya. Nah, ini setiap hari ini kandangnya sapi-sapinya dimandikan setiap hari Mas ya? Tidak tentu ya. Dan 2 hari sekali. Oh gitu ya. Ini sudah berapa lama kandang ini berdiri? Kelihatannya kok baru Mas? Sekitar 7 bulanan. 7 bulanan ya? Baru 7 bulan sudah ada isinya berapa? 26 ekor Mas? 26 ekor, di rumah ada 4. Oh, di rumah ada 4 ya ini. Mas bisa diterangkan untuk sapi yang ini ada si metal ini sudah poel atau belum? Belum Mas. Belum, baru beli nih. Baru beli Mas ya? Ini ada si metal, masih muda. Ini baru beli teman-teman. 1700 Mas. 17800 ini di pasar pagi ya. Ini target untuk ngeluarin kapan nih Mas? Idul Adha atau Idul Adha. Oh, target Idul Adha ya, untuk Idul Adha ya, siapkan kurbanan Mas ya. Iya. Dan juga ini ada limusin Mas ya. Ini 17,5. Harga 17,5 teman-teman. Ini mayoritas masih nol poel semua ya. 17,5 ini dari pasar mana Mas? Dari peternak atau dari pasar yang ini? Pasar. Dari pasar ya. Nah, ini. Kebanyakan dari pasar. Kebanyakan dari pasar ya. Ini usia sampai di sini tuh berapa bulanan ini rata-rata Mas sapinya di sini? Sudah ada 1 bulan atau 2 bulanan? Ini 5 bulanan Mas. Yang ini 11 jutaan. Yang mana ini? 2 ekor 11 jutaan. Dirawat di sini berapa bulan? 5 bulan, ini awal belinya 11 jutaan. Dirawat di sini sekitar 5 bulanan. Ini ada limusin dan limusin. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Ini mayoritas belinya, belanjanya dari pasar semua ya Mas. Ada yang dari peternak enggak Mas yang ini? 19 juta yang ini ya. Ini 19 juta dari peternak, ada si metal. Ini baru kisaran 2 bulan di sini teman-teman. Ini target untuk Idul Adha atau hari kurban ini teman-teman.
Ya. Terus yang ini ada si loreng, semi loreng ya. Loreng apa? Loreng. Loreng ya. Sekitar 5 bulanan setengah. Sekitar 5 bulanan setengah ini kebetulan lagi makan cemburan, teman-teman. Seperti ini. Seperti inilah untuk kualitas sapinya. Yang kadang dibantu bosnya. Dibantu bosnya ya. Ini. Ini lagi sibuk bosnya. Terus yang ini ada Limusin, Mas ya. Ini baru 1 minggu. Baru 1 minggu di sini. 22.300. 22.300, Mas ya. Ini 22.300 awal modalnya seperti ini. Ini masih nol poil juga. Urung poil lah, Bro. Belum, Mas. Belum. Nah, ini kebetulan sapinya barusan dimandikan sama dikasih comboran. Wah, ini ketoknya mangane banter ini. Sampai dicelupnya ini. Ini baru 1 bulan di sini ya. 1 bulan setengah. Piro ya, mau? Iki piro, Bro? Belinya 18.300. Seperti ini. Kualitas sapi-sapinya, teman-teman. Terus yang ini ada ya. Ini sama 18.3 ya. Ini si metal semi pegon ini ya. Moncong ini si metal moncong, teman-teman. Ini berapa bulan di sini, Mas? Sekitar ya. Kan lebihnya 1 bulan dikit. Kurang 1 bulan itu lebih dikit yang ini ya. Nah, seperti ini untuk kualitas sapi-sapinya, teman-teman. Mayoritas sapi-sapi bakalan semuanya masih muda, masih nol poil, banyakkan mayoritas. Ini untuk siapan kurbanan tahun depan ini. Seperti ini untuk kualitas sapi-sapinya. Ini kebetulan baru dibersihkan kandangnya. Baru dibersihkan kandangnya dan baru dikasih comboran sehari 2 kali. Terus yang ini, Mas, dari sini, Mas, penak, Mas. Lah ini. Ada salah satu sapi pegon bakalan juga. 16.500. Awal beli 16.500, Mas ya. Sekitar 2 bulanan setengah di sini. Ini ada sapi pegon seperti ini untuk kualitas sapinya. Terus yang ini, Mas ya. Nah, ini. Yang ini 19.200, sapi-sapinya seperti ini. 2 bulan 6 bulanan yang ini, Mas ya. Yang ini toh? Nomor 8 ini 6 bulanan ya. Nah, ini. Seperti ini, kebetulan sapi-sapinya di sini baru dimandikan dan baru dibersihkan kandangnya biar bersih, biar sapi-sapi itu sehat, bebas dari lalat atau nyamuk atau penyakit, teman-teman. Seperti ini. Ini mayoritas belinya ini dari pasar mana, teman-teman? Pasar Wage semua, Mas ya, mayoritas. Yang dari kampung. Oh, dari kampung, dari peternak, tapi kebanyakan dari pasar semua ya. Nah, seperti ini untuk kualitas sapinya. Terus yang ini, Mas. Ini 18.5 dari pasar Wage. Ini awal beli 18.500 dari pasar Wage. Ini ada Limusin ya, ini ya, Limusin Cross. Limusin Cross, teman-teman, seperti ini. Nah, ini target 20 berapa ini muat kandangnya? 28. 28 ekor kapasitas kandangnya. Ini tergolong masih baru kandangnya, Mas ya. Baru sekitaran 7 bulanan. Terus yang paling ujung yang baru dibersihkan nih, Mas, ada si metal. Wah, dulunya beli 11 juta, Mas ya. Di sini berapa bulan, Mas? Lama, sekitar 6 bulanan. Sekitar 6 bulanan yang ini ya. Nah, ini ada si metal ini. Baru dibersihkan, baru dimandikan biar bersih sapinya. Seperti ini untuk kualitas sapinya, teman-teman. Mayoritas sapi-sapi bakalan di kandang Bapak Suprianto di daerah siapa? Haji Suprianto. Haji Suprianto daerah Bulung, Mas ya. Daerah Bulung, Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, teman-teman. Ini kandang-kandang berisikan 26 ekor sapi bakalan untuk siapan korbanan, Mas ya. Nah, ini siapan korbanan. Dan kebetulan ini sapi-sapinya ya lumayan bagus-bagus ini. Pilihannya bagus. Terus yang ini, Mas. Ini ada Limusin ya.
Cross, Mas. Limousin Cross. Harga berapa ini, Mas? Ini 11,5. 11,5 ya. Awal beli 11,5, teman-teman. Ini di sini berapa bulan yang ini sudah? Ya, kurang lebihnya 6 bulanan. Sekurang lebihnya 6 bulanan seperti inilah. Kalau yang ini 4 bulan. Yang ini sudah 4 bulan di sini. Awal beli berapa nih, Mas? 16,700. Ada si metal ya. Nah, yang ini. Yang mana, Mas? Ini toh. Ini salah satu dari kampung, dari peternakan ini. Ini ada ini ada si metal dugul dari kampung. Harga berapa, Mas, ini tadi? Ini kalau di ambil satu sapi 19 juta. 19 juta ada, Mas, ini. Oh, ini dari kampung. Sudah berapa bulan di sini, Mas? Baru 3 minggu. Baru 3 minggu ya. Wah. Ya bagus ditaruh. Baru 3 mingguan, teman-teman, seperti ini untuk kualitas sapinya. Untuk Pak Haji Supriyanto sendiri, itu untuk kualitas sapi yang paling disenangi apa? Campur atau khusus si metal polimusin ya, apa? Sekarang, Mas. Gimana? Milih limusin sama metal, pertumbuhannya cepat. Oh, dia lebih suka ke limusin si metal ya? Dulu. Karena pertumbuhannya cepat ya, Mas ya? Oh, gitu. Awalnya sih jelek-jelek, tapi baru ngisi limusin sama metal. Kalau pertumbuhannya beli yang metal sama kita mesin ya, cepat pertumbuhannya. Seperti ini kita coba untuk keliling-keliling lagi. Mas, ini kayak ada pegon ya, ini pegon 3 ekor, pegon-pegon ini ya. Ini harga berapaan ini, Mas, ya? Dari beli 300. Ini 2 ekor ya? Apa 2 ya? Ini dari kampung. Ini sama ini, Mas, ya. 300. Ini sepaket dari kampung 2 ekornya, teman-teman. Ada salah satu sapi-sapi pegon ini ada 3 ekor ya. Seperti ini masih bakalan, masih muda. Ini kisaran berapa bulan di sini, Mas? Sekitar 3 bulan. Terus yang ini, Mas. Nah, ini juga pegon lagi ya. Ini dari pasar 15. Yang ini dari pasar 15,5. Ini berapa bulan di sini, Mas? Kurang lebihnya 3 bulan. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Terus juga ini ada limusin. Yang ini lama. 6 bulan ini ya. Harga dulu berapa? 11 juta. 11 juta ini, teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dari Pasar Kliwon Kudus. Ini. Dari sekian sapi ini yang paling super menurut Mas Mus yang mana? Nomor 3. Yang nomor 3 itu ya, si mental moncongnya itu ya. Limusin ya. Nomor 3 yang mana? Satu minggu. Oh iya, nomor 3 ini ya. Ini dari sekian sapi menurut Mas Pus yang paling super adalah limusin kriul ini ya. Yang ini, Mas, ya. Si kriwul ini menurut Mas Mus sendiri kuat 1 ton up ya? Insya Allah, yang penting sehat. Ini untuk pola makanannya, comborannya gimana? Bagus atau gimana? Bagus ya? Langsung tancap ya? Kita coba lihat, ini tinggal segini, teman-teman. Ini ada limusin, kita coba untuk masuk ke dalam biar tambah detail. Seperti ini. Untuk kualitas sapinya ini dari sekian dari 26 ekor sapi bakalan yang menurut Mas Mus prospek ini adalah yang ini. Ada limusin kriwul. Harga berapa, Mas, kemarin? 22.300. 22.300. Di sini berapa bulan, Mas, dah? 1 minggu, Mas. 1 mingguan ya. Ini 22.300 ini dari segi posturnya, teman-teman. Nah, seperti ini di kandang sapi Bapak Haji Supriyanto. Ini dari ini yang prospek ini katanya Mas Mus ini. Mas Mus sendiri ini dia pandai memilih sapi. Pakarnya sapi ini ya. Ada yang besar sekitar 6 kintalan tapi di rumahnya bosnya. Di rumahnya bosnya, Mas, ya. Sekitar 6 kintal. Ini dari segi kaki-kakinya juga bagus ini, teman-teman.
Marlboro Mas, ada 2 ekor sama limousin. Di sana ya Mas ya. Nah, ini. Ini belum begitu ngisi, ini masih bakalan teman-teman seperti ini. Dan di sini untuk penghijauannya sangat melimpah Mas ya. Oh, melimpah. Nanam sendiri apa beli tuh pakannya Mas? Nanam sendiri. Nanam sendiri ya. Ini seperti itu. Nah, itu ada suket kolonjuno, ada otot. Itu. Ini dicacah dan ini cobor-coboran yang belum dikasihkan ini. Nah, ini sudah dijejer ember-embernya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk sistem kandangnya ini sangat terbuka. Los seperti ini. Dan di depan saya ada mesin chopper pencacah rumput. Ini perkiraan Mas ya. Rata-rata untuk satu ekor sapi itu sehari menghabiskan untuk comboran berapa kisaran Mas? Rata-rata sapi. Harganya? Habis berapa? Sekitar per bulan itu 500 ya. Satu ekor sapi Mas ya? Per bulan 500 ribu ya? Satu ekor sapi teman-teman. Soalnya penghijauannya dibanyakin. Gitu ya. Karena melimpah. Karena melimpah cuma sehari comborannya sehari dua kali ya, pagi sama sore ya Mas ya, pagi sama sore ini teman-teman. Ini kapasitas kandang 28 ekor, kok enggak dimentokin 30 Mas? Baru pikir-pikir mau bangun lagi Mas. Mau bangun lagi ya? Mau diisi yang bakalan atau yang teklemon? Bakalan semua Mas ya. Nah, ini. Ini Mas Musnya ini sebagai ya kepala kandang lah intinya. Kebanyakan yang belinya Mas Mus ya, yang belajarkan ya. Iya. Dapat kepercayaan dari Pak Haji Supriyanto. Kepercayaan. Iya, seperti ini. Ini kebetulan kandangnya baru berjalan 7 bulanan ya Mas ya. Dan juga sapinya ini baru. Sekitar 9 ekor masalah. Kemarin keluar. Iya. Kirim mana Mas? Kirim korbanan sama pemotong. Oh, korbanan kemarin ya? Iya. Oh, korbanan sama pemotong. Terus dari sekian sapi ini rencananya untuk korbanan tahun depan Mas ya? Tahun depan Pak. Insya Allah untuk tahun depan ini ada 26 ekor sapi ini kurang 2 mentok 28 Mas ya? 28. Itu seperti inilah ini. Kegiatan di salah satu kandang atau peternak sapi Bapak Haji Supriyanto yang ada di wilayah Bulung, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kutus, Jawa Tengah. Kesibukan di kandang ini, sapi-sapinya baru pada dibersihkan, dimandikan, dan juga dikasih comboran. Ini tempat di depan saya, jejeran berjajar-jajar comboran, teman-teman, seperti ini. Ini untuk satu ekor sapi ini rata-rata satu bulannya habis 500 ribu ya Mas ya? Ya. Nah, seperti ini. Ini kedepannya ini mau digedikan lagi Mas ya? Mau dibesarkan lagi untuk kandang-kandangnya. Seperti ini. Dan terima kasih Mas Mus sudah diajak berkunjung ke kandang ini. Semoga untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini semoga menjadi motivasi lah. Menjadi penyemangat khususnya untuk para peternak sapi semuanya. Ini ada sapi-sapi bakalan kisaran 26 ekor sapi di kandang Bapak Haji Supriyanto ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam dari kami Jina TV bareng teman saya ini. Sebokongmu semangatku, ada Yi Jalal yang punya Brahma Mustika. Terima kasih teman-teman. Salam dari kami Jina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Amin.